Good morning, everyone! Hi, hello, and welcome to the annual English and Art Exhibition, as well as the Academic Exhibition of the 2021. My name is Jason Sudarta, and I'm accompanied by my favorite English teacher, which is... Yeah, not the only course, but everyone's favorite English teacher, Miss Estine here. Amen. And the both of us will lead you guys throughout the whole event of the exhibitions. That's right. What's the exhibition about, Miss? The art exhibition. English and art. It's the academic exhibitions. Jason. Yes, Miss SD. This year too, we still have it online though. But one question: do you guys missed the time when we used to have it offline, outdoors field? Oh, like 2 years ago. Yeah. Yeah, it's been 2 years. It's been 2 years ago, Miss. Okay, what can you recall about the exhibition 2 years ago, Jason? I've actually missed it, Miss. I was performing in the English festival. You did? I did, Miss. Why can I recall anything at the left about corner, it? Okay. As an oboist in the orchestra. An oboist? Yeah. Why don't you play your oboe now? Oh. Okay. It's for a special occasion only. Okay. We would like to remind all of you guys, especially teachers and students, to put your camera on during the whole event, just to show some appreciations and also respects for all of these teachers, students, and staff who have prepared this event. So please have your cameras on throughout the event. That's right. Okay. About this year's exhibition, Jason, what are we going to have? Oh, this year's exhibition is going to be a lot of fun, Miss. We're going to have live interaction. Live interactive activity. And then? Live performance as well. Live performances, and as well as watching the whole collage students project, art projects, every collaboration projects that you guys have done during the semester. That's right. I cannot wait. Me too. Okay. Further ado, let's watch the collage that brought to you by the science students. Yeah, from all grades. So, for all of the participants, please do enjoy the show. Don't forget to participate and reminiscing all of the processes that we've gone through this whole semester. Thank you.
Entertainment. Wow, what a great video! Congratulations to all of the science students who have done their very best in creating each and every project in the collage. That's right, Miss. Are you having a kind of proud feelings about it, Jason? I'm very proud, Miss. As a science student, so myself, watching those videos, watching those projects being done by others make me so proud. Okay. Now, Jason, what do we have in here? Do you recognize any of these devices? No, Miss, but I think it reminds me of something, Miss.
What is it? It reminds me of the current of ones that fall in love, miss. Okay, the currents of one that fall in love? That's right, miss. Come. Because this tends to bring us to love physics more, miss. To love physics more, to love okay. Our physics teacher, miss. Love physics teachers. Well, for me, I do recognize Wonder Voice though. This one especially. I think I've seen this somewhere. What do you think of it, Jason? Is it a lottery device, miss? No, it's definitely not a lottery device. And you better not touch anything, Jason, before it's used. Okay, since we don't really know about those devices and what it may do, we should call the ones that know about them. That's right. Yeah, in this special occasion, we have two of your friends joining us here live at school to deliver live physics experiments. Life interesting. Let's call them, shall we? For Josephine and Nindya, please join us in the stage. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Josephine dari SMA Kristen Petra 1 dari kelas 11 IPA 5. Dan pada hari ini saya ditemani oleh teman saya, Nindya dari kelas 11 IPA 5 juga. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain, Nin? Jadi hari ini kita akan melakukan eksperimen. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, di depan ini sudah ada alat-alat dan bahan yang akan kita lakukan, yang akan kita butuhkan untuk eksperimen ini. Jadi ada dua ya, teman-teman. Nanti yang ini yang pertama, yang ini yang kedua. Oke, jadi pertama kita mau ngapain nih? Oke, jadi yang pertama di sini sudah ada lilitan kawat yang sudah dihubungkan dengan kabel. Nantinya kita akan membuat kawatnya bergerak. Oh ya, sebelum itu teman-teman, nanti ada pertanyaan yang berhadiah loh, teman-teman. Jadi kalian bisa menjawab di Mentimeter yang sudah disediakan dan nanti link dan kodenya itu akan ada di kolom chat. Nah, nanti bagi kalian yang bisa menjawab cepat dan juga benar, kalian akan mendapatkan hadiah. Jangan lupa format nama dan kelasnya ya, teman-teman, supaya kita bisa tahu siapa yang menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi kita langsung mulai aja nih. Oke. Jadi, sini kita akan membuat kawatnya bergerak. Oke. Ini bergerak ya? Kayak gini. Bergerak ya aja. Iya. Pelan-pelan dong, Nin. Pelan-pelan. Oke, jadi udah dipasang lagi ya. Oke, gimana nih cara buat? Ini sudah bergerak sih, tapi kan tadi itu karena kesenggol tanganmu ya. Coba deh, ya gimana sih caranya biar bisa bergerak sama kamu pegang? Oke, di sini udah ada magnet. Kita coba aja kali ya. Oke, jadi aku diemin dulu ya. Iya. Oke, ini aku coba deketin ya. Nah, bisa teman-teman lihat nih, nggak ada reaksinya sama sekali. Gimana nih, Min? Terus gimana ya? Coba dong cara lainnya. Mungkin di sini udah ada baterai sama saklar. Kita coba ya. Oke, coba. Ini kita rangkai dulu ya. Iya, kita rangkai dulu ya, teman-teman. Oke, gimana nih? Jadi di sini udah ada baterai, terus ada kabelnya. Jadi kita tinggal dirakit aja. Oke. Magnetnya dijauhkan dulu ya, biar nggak nempel sama baterainya. Oke. Oke, aku bantu ya. Oke. Sekarang kita coba pakai magnetnya ya. Oke. Loh, kok masih belum bisa kok? Belum ya? Belum bisa ya? Ini udah... Yuk. Nah. Loh. Oh, masih off teman-teman. Jadi belum bisa. Jadi, coba lagi. Masih off. Oh, masih off. Oke, kita onin dulu ya. Jangan lupa di onin dulu ya, teman-teman. Coba. Oke.
Astaga, terlalu dekat. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu dekat ya. Nanti kalau dekat-dekat malah nempel. Jadi kita agak dijauhkan. Terus jangan lupa arah kutubnya itu juga diperhatikan. Jangan jangan yang coba bidangnya. Jangan yang bidangnya yang kecil ini. Karena nanti nggak akan bereaksi. Jadi terus ya ini kita yang kan aja ya. Jadi nanti bisa mutar. Tuh, bisa mutar. Jadi sekarang udah bisa mutar nih ya, teman-teman. Nah, tapi jujur ya Nin, aku sama mungkin teman-teman yang ada di rumah ini masih belum paham sebenarnya apa sih yang membuat diri mutar tanpa disentuh oleh tangan kita. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak ya, apa sih yang buat kawatnya itu bekerja setelah udah dirangkai seperti ini dan juga didekatkan ke magnet? Kalian bisa jawab di Mentimeter ya. Nanti yang tercepat dan juga yang benar akan kita pilih untuk bisa mendapatkan hadiah. Jangan lupa ya teman-teman, nama lengkapnya juga kelasnya. Jadi kita bisa tahu nih siapa yang menjawab. Boleh langsung dijawab dong. Gimana nih, Min? Ayo, semangat teman-teman, jawab ya. Wah, ini masih ini nih, masih sedikit. Teman-teman mungkin bisa ini ya, jawab langsung di Mentimeternya aja. Soalnya ini masih ada baru 5 nih, teman-teman. Ayo, mumpung ini berhadiah loh teman-teman. Jadi mumpung ada kesempatan, ayo coba harus dong dimanfaatkan dengan baik. Salah nggak masalah. Di sini kita sama-sama belajar nih. Gimana nih, Min? Gimana? Kita coba ganti baterai aja kayaknya. Mau coba diganti? Iya. Biar teman-teman bisa lebih tahu. Kita coba ganti. Beneran ya? Ya. Udah sampai nih. Posisinya on atau off? Ini masih off, sekarang kita on kan ya teman-teman. Coba dicoba. Bisa. Bisa juga. Bergerak ya. Bergerak juga, teman-teman. Ini baterainya sebenarnya sama, teman-teman. 9 volt. Cuman yang ini tuh ada lebih besar energinya gitu. Pokoknya kita harus, rangkaiannya itu harus benar dan juga jangan lupa di-on-kan, teman-teman. Nah, sekarang kita off-kan dulu aja ya, biar nggak terlalu... Kita tunggu pertanyaan, kita tunggu jawaban dari teman-teman semuanya ya. Ayo semangat teman-teman. Udah lumayan banyak nih Min yang jawab. Ya, coba ya. Mungkin kita tunggu sebentar lagi nih. Tunggu sebentar lagi. Mungkin masih ada teman-teman yang mau sedikit nih yang berpartisipasi. Ya. Ayo, langsung buka aja Mentimeternya di kolom chat ya yang sudah dikirim tadi. Jangan lupa juga dikasih nama lengkap juga kelasnya ya. Jadi kita bisa tahu nih siapa yang jawab. Ya, coba deh kita lihat-lihat jawabannya lagi ya. Di sini sebenarnya udah lumayan banyak sih, cuma mungkin kurang tepat ya nih. Coba deh lihat-lihat lagi. Jadi kita ulang pertanyaannya ya. Jadi apa sih yang membuat kawat yang sudah dililit dengan kabel ini bisa bergerak? Gimana nih? Apa sudah ada yang benar nih?
Ini sudah beberapa sudah ada yang benar teman-teman. Jadi kita mereka yang sudah ya. Jelasin panjang lebar ini. Wah keren-keren ya ternyata ya. Teman-teman sudah banyak yang tahu nih, paham. Ini ada yang cepat tapi jawabannya singkat dan kurang lengkap. Jadi kita mohon maaf nggak bisa pilih ya teman-teman. Oke. Jadi mungkin kita lain waktu ya. Di sini ada siapa nih? Ada Joshua dari 11 IPA 7 nomor absen 16. Terus ada juga mungkin boleh ya dibacain ya. Dulu jawabannya dari dia gimana? Dibacain atau kita bacain yang namanya dulu yang lain yang bisa jawab? Mungkin langsung bacain nggak apa-apa ya biar teman-teman tahu nih Joshua jawabnya seperti apa gitu. Oke, okay. Jadi di sini Joshua itu jawabnya karena dialiri listrik jadi lingkaran kawat itu ada muatannya, jadi ketika ada magnet di muatan itu bisa positif atau negatif namun ada muatannya, jadi kalau dikasih magnet di kutub yang pas nanti bisa bergerak karena muatannya sama. Wih keren-keren jawabnya lengkap jawabnya banget lengkap, nih ya. Keren. Terus ada juga di sini kita pilih 2 atau 3 gitu ya? Mungkin 2 dulu ya, Nino. Mungkin nanti ada pertanyaan yang lain yang lebih seru lagi. Nanti kita di percobaan selanjutnya itu nanti iya. Disuruh. Oke. Oke. Jadi rasakan lagi nih. Oke. Jadi di sini ada yang menjelaskan lebih detail, lebih rinci nih dari yang tadi. Sama-sama lengkapnya, cuman ini lebih detail karena ada kata kunci yang disebutkan. Jadi ini dari Jennifer 11 IPA 5. Jadi dia jawabnya itu begini. Karena medan magnet pada arus listrik yang mengalir pada kumparan bekerja gaya Lorentz. Gaya Lorentz mendorong bagian atas kumparan sehingga masuk kawat itu. Sementara itu, gaya Lorentz menarik bagian bawah kumparan keluar. Wih, keren ya, mantap keren. Sih. Jadi, pakai okay. Menjelaskan ada gaya Lorentz iya, juga. Gaya lengkap juga. Banget nih. Oke. Okay. Jadi, udah ada 2 menang nih iya. Ya, Nin. Jadi, Joshua sama Jennifer. Oke. Okay. Jadi, kita bisa lanjut nih ya. Oke. Okay. Kita pinggirin dulu ya yang ini. Ya. Oke. Okay. Sekarang kita mau masuk nih ke percobaan yang kedua. Wah, ini alatnya lumayan besar ya. Iya, lumayan berat ini. Jadi, okay. Ayo. Mungkin, aneh ya, teman-teman sama Nindya juga udah pernah lihat petir kan? Petir. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membuat petir nih, Nin. Gimana ya caranya? Kan petir itu biasanya ada di langit, kita kan kalau misalnya membuat petir kan gimana ya? Bahaya nggak ya? Oh, enggak dong, tentunya nggak bahaya. Nah, kita akan menggunakan alat ini nih. Oke. Okay. Boleh dong, coba langsung diputar aja. Oh, diputar jadi ya? Putarnya jangan lupa ya, putarnya itu searah jarum jam ya teman-teman. Searah jarum jam. Oke, okay. Okay. Jadi pelan-pelan aja nih. Okay. Ini kok nggak ada reaksi apa-apa wah, ya? Wah, belum ada reaksi ya? Oke, okay. Jadi sebenarnya ya, ini tuh karena 2 bola besinya ini letaknya terlalu jauh, jadi energi yang sudah kita kumpulkan tadi melalui pemutaran buas itu belum mencukupi teman-teman. Jadi coba kita deketin lagi ya, coba. Oke. Kita coba putar lagi ya. Coba lebih kuat nih, lebih oke. Mungkin kita lamain dikit ya, oh, ayo. Iya. Oke, coba sebentar lagi. Wah, ternyata belum bisa ya. Coba kita deketin lagi, teman-teman. Kita di sini sambil nyoba-nyoba iya. Juga ya. Oke. Coba putar lagi nih. Ya. Oke. Wih, udah ada ya. Coba lagi nih, tunjukin lagi nih. Wah, bisa teman-teman lihat ya yang ada di tengah-tengah sini itu. Nah, kamu tahu nggak nih yang ada di tengah-tengah itu namanya apa? Itu kayaknya petirnya kan ya? Betul juga sih ya petir. Coba dong jelasin petir itu apa sih Min? Oke, jadi setahuku petir itu kilatan cahaya yang muncul sesaat saat adanya lompatan elektron dari satu awan ke awan yang lain. Nah, jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, kalian kan pasti tahu petir itu dari mana ke mana. Nah, jadi petir itu dari
satu awan ke awan yang lain. Nah, awan yang satu itu bermuatan negatif dan juga awan yang lainnya itu bermuatan positif. Nah, karena adanya perbedaan potensial dan juga adanya lompatan elektron tadi, sehingga muncul petir. Gitu. Oh, jadi gitu ya. Oke, oke. Jadi, coba kita putar sekali lagi ya. Oke. Nah, biar teman-teman bisa lebih kelihatan lagi. Iya. Terus sebenarnya yang di tengah itu ada apanya sih? Ya, oke. Jadi, kalau misalnya nih, barusan teman-teman kan perhatiin ya, ini dia juga. Nah, arah lompatannya itu dari B ke A atau A ke B. Nah, mungkin teman-teman bisa jawab nih, ini merupakan pertanyaan yang berhadiah. Jadi bisa jawab lagi melalui Mentimeter ya teman-teman. Jangan lupa kasih nama lengkap dan juga kelasnya. Jadi kita bisa tahu siapa yang jawab. Oke, ditunggu ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa coba-coba lagi ya, Nin. Coba, kalau misalnya lebih dekat lagi, gimana nih perbedaannya? Oke, boleh dong diputar. Wow. Ternyata lompatannya lebih cepat ya, Nin. Daripada yang tadi jaraknya jauh. Iya. Oke. Mungkin kita bisa ulangi pertanyaannya ya. Iya. Jadi, kita bakal ulangi pertanyaannya. Nah, lompatannya itu dari A ke B atau B ke A. Seperti yang kalian ketahui di sini sudah ada tandanya ya. Ya. Ini ada Leidenger yang A. Di sini ada Leidenger yang B. Kalian bisa jawab lompatannya tuh dari A ke B atau B ke A. Kita tunggu ya teman-teman di Mentimeter. Ayo semangat-semangat teman-teman. Ada hadiahnya nih. Jadi di sini asik juga ya nih. Sekalian kita dapat hadiah juga bisa menambah pengetahuan. Kita belajar bareng-bareng. Iya. Di sini banyak yang belum tepat ya jawabannya. Iya. Ayo ayo lebih berusaha lagi teman-teman. Wah, di sini udah ada yang benar nih. Wah, udah ada yang benar tapi sayang enggak ada namanya. Iya. Gimana ya? Jangan lupa teman-teman. Dikasih nama juga kelasnya biar kita tahu nih. Oke. Coba kita lihat lagi ya. Ini ada yang cuma jawab dari mana ke mana tapi nggak dijelasin nih kenapa. Waduh. Kan kita juga tanya kenapa kok bisa. Iya. Kalian juga tak bisa tambahin alasannya ya. Iya. Kenapa kalian memilih, mungkin memilih dari A ke B atau B ke A. Ada juga yang cuma jelasin nggak ada arahnya dari A ke B atau B ke A-nya. Jadi kurang lengkap. Okay. Ada juga yang jelasin cuma muatannya aja. Jadi kita nggak ngerti nih kenapa sih alasannya. Oke, coba kita tunggu sebentar lagi ya, Nin. Mungkin teman-teman masih mau berusaha. Masih, kita kasih kesempatan dulu. Mencari jawaban. Mungkin kita bisa coba-coba lagi ya ini. Kalau tadi mungkin deketin lagi ya. Wah, kok masih bisa ya? Kok bisa ya? Nah, ya? Karena di sini meskipun kita udah nggak memutar tuasnya, itu elektronnya itu masih ada, masih tersimpan dari yang tadi kita memutar tuasnya itu nih. Jadi masih ada. Oke. Mana nih teman-teman? Ayo teman-teman, masih ada waktunya nih. Iya. Masih ada kesempatan, bisa dicoba lagi ya. Oke, kita ulangi pertanyaannya lagi. Jadi, ini lompatannya ini dari A ke B atau B ke A. Dan tolong dijelaskan alasannya kenapa kalian B ke A atau A ke B. Ya, jadi ini mungkin belum ada yang tepat nih. Gimana nih, Nin? Belum ada ya? Belum ada, sayangnya. Mohon maaf ya, teman-teman. Soalnya kalian kurang lengkap jelas. Iya, sampai sini dulu ya. Jadi, coba aku jelasin ya. Jadi, tadi arahnya itu dari B ke A. Nah, kamu tahu nggak kenapa? Teman-teman belum tahu ya. Jadi B ke A ya? Kenapa? Oke. Jadi, karena di Leidenger B ini,
sudah ada elektron yang kita kita dapatkan dari pemutaran tuas tadi. Jadi arah lancarannya itu sel berasal dari muatan elektron yang lebih banyak nih. Oke. Jadi dari B ke A ya teman-teman jawabannya. Ya. Jadi mungkin kita eksperimen sampai sini dulu ya. Soalnya cuma dua ini. Jadinya Nah, mungkin nanti untuk pembelajaran lebih lanjut, untuk rumus-rumusnya, perhitungannya, kita bisa belajar lebih lanjut lagi di kelas ya. Bersama guru-guru fisika yang lebih expert tentunya. Iya. Oke. Jadi kita tutup dulu ya. Oke. Sekian dari eksperimen kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Selanjutnya akan dilanjutkan ke sesi berikutnya. Oke. Thank you so much, Nindya and Josephine. Okay, what amazing presentation that you guys brought today. And you were super brave to be able to present about these two experiments. Now, Jason, if I recall correctly, I do recognize this divisor. There is one time that Petra have an open exhibition about the science project, and I do recall this particular device because I was the one standing in there showing it to small children that went to the open exhibition, and I do remember the time I used to spin this wheel and then making the currents jumps from A to B and the other way around, and small children were like super excited to see the jumps of the currents. That's right, miss. Okay. Do we still have time? Yeah? Okay, since we still have time and we still have one more door prize to give, Jason in here is going to give you a kind of question. And let's use the same Mentimeter. And if you can answer Jason's question correctly, you can put it in the Mentimeter below. Yeah, don't forget to mention your name and your class you are from. But the fun question will in Bahasa ya, Miss. Okay, it's okay. Do it as you. Okay, guys. Jadi pertanyaannya adalah mafia apa yang asik banget? Mafia apa yang asik banget katanya? That's right, Miss. Mafia apa yang asik banget? Langsung saja kita cek di Mentimeter berikut ini. Oh no. No. Ini sih. Knocking doesn't work. Mafia apa yang asik banget? Mafia apa yang asik banget? Kalian bisa menjawab pertanyaannya dengan bahasa Indonesia, karena kalau dengan bahasa Inggris, joke-nya nggak masuk. Jadi, jawab dengan bahasa Indonesia. Doesn't work. Yeah, we're still using the same Mentimeter. So if you forgot where to find it, you can go to the chat box and the link to the Mentimeter is still there. The question is about mafia apa yang asik banget? That's right.
Okay, we will keep the question later on in another open session in which we have to talk. But for now, speaking of collaboration project, usually we only have two subjects collaborated together, right? That's right, Miss. Yeah, something unique had been done in the 11th grade because they have a collaboration project of 5 subjects. Can you imagine that? 5 subjects collaborated together. Yeah. Now, who is wondering about it? So, yeah, let's watch the next student collage that is brought to you by the 11th graders, but all grades 10, 11, and 12. Enjoy!眼睛静静静，交警到背景看风景，交警到电梯买纱巾。看风景，用眼睛海带一个望远镜，买纱巾戴眼睛，到了电梯挂上电梯，买纱巾，用眼睛看风景，用眼睛。紧紧紧紧要分清。
风景听听听，小星星到北京看风景，小星到天津买上镜看风景，用眼睛好大一个望远镜。买下镜，带星星到了天津打上眼镜，买上镜用眼睛，静静静静要分清。 Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Hovan sebagai murid asal Bandung, saya Vanessa sebagai ibu guru, saya Keisha sebagai murid, saya Shirley sebagai murid, saya Syafa sebagai murid, dan saya Nicola sebagai murid. Kami akan memperkenalkan gedung sate dan tradisi perang tomat dari Bandung. Selamat menyaksikan. Students, we have arrived in Bandung. Miss, what's that huge white building there? Oh, that's the Gedung Sate. It's a really historical building. Yeah, it's been there since the Dutch colonized Bandung. The first stone placement of Gedung Sate was on the 27th of July, 1920. Wow, Fan, you sure do know a lot about this building. It's because I've lived here for 10 years before coming to Surabaya. Oh, so that's why. Do you know anything else about this building? I do know that it was built by the Dutch government, but I don't know what was the purpose of building the Gedung Sate. Well, if I may add, it was built for the sole purpose of becoming an office. Oh, and is the building still in use even until today, miss? Yes, it is still used as an office for the governor. It is also a public tourist spot that's very popular. How many workers did it take to build a building this extravagant, miss? It took 2,000 workers and 150 sculptors. And it took them 4 years to complete the building. Miss, if I'm not mistaken, there was a tragic event that happened in Gedung Sate, right? Yes, that's correct.
On December 3rd, 1945, seven people lost their lives here. Huh? What happened? The seven tried to protect Gedung Sate from Gurkha troops, but they lost. So, to honor them, a stone monument was made. That's sad and honorable at the same time. They have my respect. Mine too. Condolences to them and their family. Okay, to change the heavy atmosphere, can I ask about facilities inside the Gedung Sate? There's a lot in there. I've actually visited Gedung Sate when I was still living here. There's a museum, a theater, and futuristic technology to help learn about Gedung Sate and its history. Wow, I want to visit there. Rest assured, Keisha, we're actually planning to visit there later. Yay, I can't wait. This place is gorgeous. It is, but I've been wondering where exactly is this building called Gedung Sate. It's because on top of this building, there are six poles with spears attached to them, and they resemble satay sticks. That's why it's called Gedung Sate. Wait, miss, since this building is built on an era where the Dutch colonized Bandung, it must have some effect on the architecture of the building. Of course. Since their architects are also Dutch, the shape of Gedung Sate was inspired by Italy's building in the Renaissance era. The shape of Gedung Sate is symmetrical, and it gives off the impression of it being elegant, grand, and monumental, just like the buildings in Italy in that era. The windows of Gedung Sate are also inspired from the Moor Spaniel concept. This building is really rich in culture, isn't it? I've read online that the stone ornaments are inspired from Candi Borobudur. Yes, that's correct. The roofs are also inspired by Pura from Bali and Pagoda from Thailand. All this explanation just made me more impatient to explore and learn more about Gedung Sate. Let's go! Yeah, let's go. Tradisi Perang Tomat yaiku tradisi saka Bandung sing isih ditindakake. Tradisi iki wis ana saka taun 2012. Kabeh wong iso melu acara iki ing minggu pungkasan Oktober, kaya jenenge Perang Tomat. Pemain buang tomat bosok ing pemain liyane. Buang tomat bosok dilambangake kanggo nyingkirake tumindak ala manungsa. Kanggo miwiti acara Perang Tomat, ana sedasa prajurit inti sing nganggo tameng lan topeng saka anyaman piring lan nari minangka simbol tari perang. Tarian kasebut bakal diiringi musik sing menggema. Salah setunggal pargi ajeng melempar tomat dateng sinteno ingkang wonten ing ajenganipun. Wanci menika Perang Tomat dipun wiwiti. Saliyane Perang Tomat, ana pegelaran seni liyane sing menarik, kaya tarian tradisional lan sisingan. Ke unsur intrinsik dan amanat. Judul roleplay kita berupa karya wisata ke Bandung. Tema kita adalah mengenali gedung bersejarah dan tradisi di Bandung. Tokoh-tokoh berupa Ibu Guru Vanessa, Keisha, Hovan, Nicholas, Shirley, dan Chavelle. Untuk penokohannya disampaikan melalui dialog. Alur kita berupa alur maju. Kelima ada latar. Latar tempatnya ada di buku sekolah, di depan gedung sate, dan di dalam gedung sate. Untuk latar suasana, ceria. Latar waktu, pagi hingga siang. Sudut pandang, sebagai orang ketiga. Gaya bahasa, menggunakan bahasa sehari-hari. Untuk amanat adalah pentingnya mempelajari sejarah dan tradisi dari berbagai daerah, terutama di Indonesia. Kita harus melestarikan dan tidak melupakan tradisi dan sejarah yang kita miliki. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah, di Indonesia ini ada banyak sekali sejarah dan tradisi seperti Gedung Sate dan tradisi Perang Tomat dari Bandung. Seperti pada amanah tadi, kita harus melestarikan dan tidak melupakan tradisi dan sejarah yang kita miliki. Baik semuanya, kita sudah sampai di akhir video. Kami dari Kelompok 1 mengucapkan terima kasih karena telah menonton. Semoga membantu. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.
Wow, what a great video college, Miss. Yes, absolutely. And as a teacher, though, as one of the representative of the teachers, we are so very much proud of you guys that you have made it. You made it in combining your language skills and also your creativity to create these arts projects. And yeah, please keep doing your best in everything, in every way. And Jason, yes, miss, yes, miss. About your last question, do we finally have the answer to the question? Of course, miss. Mafia, mafia apa yang asik banget? Mafia, mafia apa yang asik banget? Nah, di beberapa Mentimeter sudah ada teman-teman kita yang menjawab. Yang paling cepat dan yang paling tepat ada Hans Nano Cahyono dari 1243. Hans Nano Cahyono dari 1243, silakan berdiri ya. Dengan jawaban matematika, fisika, dan kimia. Ya, so mafia. Mafia apa yang paling dance asik? For matematika, fisika, dan kimia. But the funniest answer though, we have, I don't know, there is no name in there. Someone mention about mafia yang asik, yang jelas belajar mafia bersamamu ya. Ah, bisa. Mungkin buat teman-teman yang merasa mafia tidak asik, boleh langsung turunkan ID kalian, kita akan belajar mafia bersama. Oh. Alright, okay, alright, Jason. Next? Since we are still in the vibe of having the English and Art exhibition as well as the academic exhibition, I really would want to watch one special performance, a rare skill that our student have. Not all of the students have, but it did super rare that put me in an awe. From me? No, not from you and your oboe though. Okay. But this one is quite mesmerizing that I really want you guys to watch it also. So yeah, without further ado, let us watch some of the performances that is brought to you by your friends. Check it out. Okay, we're still waiting. Check it out now. A rare skill had been showcased earlier, not earlier though, in the offline exhibition that we had 2 years ago. Can you recall what it is? If you can't, then let's watch it together. Oh,
what a mesmerizing performance, right? Yeah. The video are presented to you by Beatrice, our Kucing player from the 11 social class. And also, we have Anna and Cecilia, the two with the amazing voices. Shout out the three of them for their talents. Now, Jason, school is not only about learning subjects and testing or doing tests, of right? Of course, Miss, there's a lot of love. A lot of love. A lot of heartbreaks. Mm-hmm. Yeah, but our school also teaches us about things in life, how we should keep our body healthy, especially during this pandemic, and how we can make the advantage, the best of our skills in life, and how to survive on our own. Yeah, the next one is a collage project from the life skills in SMA Christian. In our school, in Petra 1 Christian Senior High School. So join us and let's rewind what kind of projects that we've done related to these life skills. Enjoy the video. Saya akan menunjukkan cara memasak pasel tutup. Jadi pasel tutup sendiri adalah hidangan yang dibawa masuk oleh negara Belanda. Perkenalkan, nama saya Alicia Joanna Kurniawan dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 1. Pada siang hari ini, saya akan memasak kue bugis. Masukkan ubi yang sudah dikupas di dalam wadah, lalu dihaluskan. Lalu aduk hingga rata, hingga airnya habis. Kemudian yang sudah berisi kue bugis, tuangkan secara perlahan-perlahan agar flanya tidak berantakan dan terlihat cantik. Dan inilah hasil akhir dari kue bugis yang sudah dibuat. Terlihat menarik dan enak, bukan? Kue bugis sudah siap untuk disantap. Ugh, it's so hot in Surabaya. Why is it so hot? It's supposed to be rainy soon season. Well, in the process of heating water, the gaseous form. Energy absorption needed in the form of heat. This energy is usually what humans feel before it rains. Then what should we do? It's so hot right now. How about some ice cream? An ice cream? Sounds refreshing, but what should we use for the ice cream? Let's use straight fruit. It's in season. And maybe add some coconut cream. Oh, that's a great idea, but I don't like coconut cream, so let's just use a lot of strong fruit instead. But I love coconut cream, and I like too much dragon fruit. Let's just use our own recipe according to our taste. Okay, I can wait to make it. First, we gather all the necessary ingredients to make dragon fruit ice cream. Make sure that you have all the ingredients or you can buy it at market. Heat the milk and sweeten condensed milk in a cooking pot. Drop dragon fruit with some water into the blender. Start blending and blend it for 1 until 2 minutes.
the dragon fruit juice into the wet dough that has cooled down and stir until incorporated. The ice cream into the plastic and tie the plastic with rubber bands. Pour it into the plastic. Put your room temperature ice cream into the freezer and let it freeze. And ta-da, you have your own dragon fruit ice cream. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam Pak Aka. Kami sekelompok yang beranggotakan Devita, Graciela, Vince, dan saya sendiri, Sean, akan menampilkan sebuah video yang mengenai SARS. Kesimpulan sementaranya adalah virus baru hasil mutasi dari coronavirus. Lebih tepatnya yaitu ada mutasi virus corona dan paramoxyviridae. Keduanya sudah ada lama, tetapi tidak seganas yang sekarang, di mana coronavirus dikenal sebagai penyebab demam flu dan radang paru-paru. Gejala biasanya mulai muncul 2 hingga 7 hari. Masa inkubasi virus dapat berlangsung sampai 10 hari.
Gejala di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu gejala ringan dan gejala berat. Pencegahan SARS. Pencegahan yang paling utama adalah menghindari wilayah yang terjangkit SARS, seperti menghindari berpergian ke negara-negara yang terjangkit SARS atau tinggi pengidap SARS. Yang kedua adalah menghindari kontak langsung dengan penderita, sebisa mungkin tidak berdekatan dengan yang terjangkit SARS. Yang ketiga, menjaga pola hidup sehat. Untuk pengobatan SARS hingga kini masih bergantung pada antipiretik, suplemen oksigen dan bantuan ventilator. Seseorang yang dicurigai terjangkit virus SARS sebaiknya diisolasi di ruang tekanan negatif dan kostum APD. Tutur kata di era modern. Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu guru yang saya kasihi. Saya Dela Natania Pardosi dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berceramah mengenai tutur kata di era modern. Di dalam Injil Kolose 4 ayat 6 tertulis, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kembali lagi bersama kami di Pengen Siaran, Pengen-Pengen. Pengen Libur Natalan. Pengen Libur Natalan ini. Sebentar. Hari ini kita mau ngapain kok belum ngomongin Libur Natalan? Iya, wah. Kelihatannya teman-teman ini udah pada tahu nih di sini. Auranya mungkin sudah liburan ya, Bu, ya. Cuman kita belum mau liburan dulu nih. Kita sekarang mau main-main dulu, tapi sebelumnya perkenalan dulu, Bu. Mungkin ada beberapa siswa yang belum pernah diajar sama kami. Perkenalkan, nama saya Pak Rian. Di samping saya, saya Bu Lydia. Oke, kami guru matematika yang mungkin biasanya ada di kelas-kelas kalian, di depan laptop kalian nih setiap pagi. Nah, kini sekarang kita mau belajar sebuah permainan. Jadi kita nggak belajar melulu ya, Pak, nggak ya? Belajar hitung-hitungan terus. Kita coba lain kali lah ya, main-main ya, sama matematika. Kira-kira bisa fun apa nggak ini nanti, Bu, ya? Ya. Kita lihat. Oke, salah satu permainannya mungkin bisa ditampilkan sedikit, kalau orang anak sekarang bilang spill sedikit gambarnya ya. Spill sedikit. Oke, sudah. Nah, di depan kalian mungkin ada sebuah ilustrasi di sana, Tower of Hanoi. Ya, matematikanya itu nggak usah ya, Tower of Hanoi-nya aja. Itu adalah sebuah permainan yang biasa kami pakai di pelajaran matematika. Ini dulunya adalah sebuah legenda ya, Bu, ya, kalau nggak salah. Iya, betul banget. Ini dulu adalah legenda dari negara India. Dulu ada sebuah, mungkin kalian lihat slide berikutnya ini ya, di sini ada. Jadi ilustrasinya kayak gitu ya, Pak, ya. Ya, ini dulunya ditemukan oleh Edward Lucas, ahli matematika Perancis di tahun 1883. Dulu ada legenda dari candi di India, sekarang namanya Candi Banares. Mungkin kalian mau searching, candinya masih ada sekarang, vilanya. Dulu di sana ada di dalam ruangan itu ada 3 buah tiang, terus isinya ada piringan-piringan cakram yang berisikan emas, banyaknya ada 64. Besarnya dari besar, kecil-kecil, sampai berarti membentuk kerucut gitu seperti ya, Pak, kerucut. Ya. Benar. Terus dulu di sana itu yang menjaga villa itu namanya Brahma, biasa nama pasaran di sana ya, Bu, ya. Brahma. Enggak tahu nama belakangnya siapa ya, Pak, ya. Pokoknya Brahma gitu. Pokoknya Brahma. Dia punya tugas dari seorang peramal masa lalu nih. Dia dapat teka-teki, silahkan kamu pindahkan ini semua. Dia kan ada 3 tiang tuh, dari paling kiri terus dipindahkan ke paling kanan dengan ketentuan tertentu, ada 64 itu tadi, sampai selesai, tapi cuma boleh satu-satu. Terus diprediksi jika legenda ini selesai atau piringannya terpindah semua, maka dunia itu akan kiamat. Wah, so dark ya, Pak, ya. Kayaknya serem banget gitu. Kayaknya serem banget kalau tiba-tiba selesai langsung kiamat. Jangan-jangan ini nanti sebentar lagi ini selesai, terpecahkan. Waduh. Nggak tahu juga ya. Bahaya. Nah, sekarang untuk para siswa yang di rumah bisa mencoba permainannya. Saya minta tolong untuk Bapak Ibu host untuk membagikan linknya. Ya, jadi yang di rumah itu tetap bisa main ya. Mainnya bisa pakai gadgetnya masing-masing ya. Di sini kita udah punya alatnya. Oke. Bentuknya kira-kira seperti ini. Terus di rumah kalian juga bisa main-main dulu, nyoba-nyoba dulu sebelum nanti kita main yang sesungguhnya. Iya, betul. Nanti ada, jangan lupa ada hadiahnya ini ya.
Oke, sudah. Mungkin nggak cuma anak-anak ya, Pak ya? Yang... Bapak Ibu Guru juga Bapak, boleh. Bapak Ibu Guru yang lagi nonton juga bisa. Yang sedang main. Mendampingi murid-muridnya, kalau mau nyoba daripada nggak ngapa-ngapain, mungkin nilainya sudah selesai gitu kan ya. Nah, mau nyoba itu juga boleh. Ya. Tapi jangan lupa yang sudah pernah bermain ini ya, jangan langsung bocorkan rahasianya ya. Istilahnya nanti nggak seru ya, Pak ya. Satu guru, satu ilmu, jangan mengganggu ya. Yang sudah pernah bermain, jangan ganggu dulu. Jangan ganggu-ganggu. Oke. Oke, baik, bisa dimulai kali sudah? Ya, Bu. Sudah, iya boleh. Kita mau main dari berapa piringan nih, Pak? Aturannya dulu aja, Bu. Oh iya, benar. Kita belum jelaskan. Di sini tujuannya, di sini kan ada piringan kami taruh di paling kiri ya. Mungkin di layar kalian di kiri, di sini kanan. Iya, sini kanan. Buat yang bingung kiri kanan coba belajar lagi ya. Terus ini semua akan kita pindahkan ke pojok tiang yang paling ujung. Berarti yang kanannya mereka. Iya, di kanan kalian. Dengan cara yang pertama. Yang boleh dipindahin itu satu lempengan. Jadi satu pergerakan hanya boleh satu lempengan. Oke, jadi nggak boleh ini langsung mau angkat semua, taruh sini, nah, gitu nggak boleh. Nggak jadi main ya. Berarti. Satu langkah, satu lempeng. Iya, betul. Yang kedua. Lempengan yang paling kecil itu harus di atasnya yang paling besar. Jadi kalau kayak gini, nggak boleh. Bolehnya... yang lebih kecil ada nah, di atas. Gini. Yang paling kecil itu harus ada di atasnya yang besar. Oke. Gitu dan ya. Yang mungkin yang tadi kelewatan, setiap perpindahan hanya boleh mengambil cakram yang paling atas. Iya, betul. Ya, sebenarnya ini bukan peraturan ya. Kalau kita ngambil yang bawah kan nggak bisa juga ya. Nah. Jadi yang bisa diambil cuma yang paling atas. Oke, di sini ada banyak... cakram, tapi sebelum itu kita mulai, satu pertanyaan umumnya adalah ini. Tadi kan Pendeta Brahma tuh, dengan 64 piringan cakram, kira-kira dia selesai dalam waktu berapa sih? Berapa langkah maksudnya? Berapa langkah, ya. Atau mungkin berapa lama? Kan tadi kalau selesai kiamat, iya, nah kita bisa prediksi, kira-kira kiamatnya kapan nih kira-kira? Ya. Ini kiamat bukan dalam arti sebenarnya ya, dalam arti yang kiamat dalam permainan ini ya. Kan tadi legendanya gitu. Kalau permainannya selesai, maka berarti kiamat. Nah, apa benar? Oleh karena itu saya minta kalian bisa mengisi Mentimeter yang tadi. Mungkin ada yang sudah pernah belajar atau sudah pernah menghitung ya, Bu ya. Iya, atau ada mungkin berapa udah langkah mindahin ke 64 itu. Atau mungkin ya, ada yang mungkin udah aja. Pernah ke India sana, ya kan? Silakan diisi Mentimeternya kira-kira berapa langkah dan kalau misalnya dikonversi ke satuan waktu ada berapa lama perpindahannya. Oke, itu pertanyaan umumnya ya, itu nanti yang berhadiah. Dan sekarang kita akan mulai dari yang ini, kita contohkan untuk 3 piringan dulu ya, Bu. Oke, 3 piringan berarti 3 piringan yang paling kecil ya. Iya. Saya nih, Pak. Iya. Yang nyontain. Ya. Jadi perpindahannya... terhitung satu ya, satu. Ini mindahnya bebas ya, kalian mau ke tiang yang mana silahkan, bebas, asalkan ya. Aturannya cuma 3 tadi. Tiga, okay? Iya betul. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ayo, bingung ayo. Ini yang mau nyontohin aja bingung ini. Enam, tujuh, delapan. Oh, banyak Bu. Iya. 9, 10, 11, 12. 12 langkah. Ternyata ada 12. Ini kalau 3 cakram, apakah Lydia ya, selesai 12? Dalam 12 langkah. Apakah itu langkah yang efisien? Kalau misalnya 1 detik, 1 langkah, 12 detik. Nah ini tadi detik. Ada 64 cakram. Kalau 1 langkah, 1 detik. Nah, kalian bisa bayangkan kalau misalnya ada salah langkah, akan semakin lama kiamatnya. Ya? Ya, betul, atau mungkin selesainya, mungkin ya jangan kiamat ya, kita ganti kata-katanya ya. Oke. Ke delay gitu ya Pak ya. Ya, mungkin pekerjaannya akan semakin nggak selesai-selesai. Iya, nggak selesai-selesai. Oke. Oke, terus gimana nih Bu? Apakah kita akan... mungkin teman-teman yang di rumah kan juga udah nyoba ya, yang 3 ya. Mungkin sudah gregetan kali ya di rumah. Okay. Harusnya tuh nggak ke situ, Bu, yang iya, tadi itu. Oh, salah ya? Itu, Bu Lydia, salah okay. Gitu ya. Kita mungkin sebenarnya kami akan mengajak teman-teman yang di rumah, cuman karena keterbatasan media ya, jadi kita kesulitan untuk membuat ini. Terus kami sudah ada perwakilan dari teman-teman kalian, ya. Ada 2 teman kalian yang mungkin sudah biasa kalian kenal. Salah satunya ya orang yang
apa ya, bisa dibilang sangat aktif di organisasi sekolah. Iya, wah mungkin udah pada tahu nih, oh pasti orang itu tuh. Jangan ini dulu ya, mungkin kita panggil dulu yang pertama, silahkan mau yang terkenal dulu atau yang enggak dulu ini? Semuanya terkenal, Pak. Terkenal semuanya. Oke. Oke. Okay. Yeah. Okay. Oh iya, yeah. Oke okay, silahkan. Okay, silahkan. Silahkan masuk. Sini. Halo. Oke. Halo, Pak. Oke, okay, kenalan dulu nih sama yang di rumah. Okay. Mungkin ada yang. Halo teman-teman semua, kenalin aku Jessica Shane dari 11 IPS 4. Mungkin kalian kenal aku sebagai ketua OSIS. Ya, mungkin dulu ada yang pernah nyoblos ya. Tim suksesnya mungkin dulu ya. Nah, sekarang saya tantang nih, kalau di OSIS kan sudah malang melintang ya, istilahnya sudah banyak yang program-programnya sudah pernah banyak yang terjalankan lah. Sekarang kalau dengan permainan ini, apakah sama suksesnya seperti di OSIS? Coba. Wah, dulu. Itu perlu dicoba. Oke, gitu. Silakan. Sebelumnya sudah pernah main ini? Pas, belum sih. Ingatnya ini kayak ini loh, Pak. Kayak mainan yang pas bayi yang donat-donatan itu loh, Pak. Saya dulu nggak main itu sih. Oh, sebenarnya. Oke, okay. Okay. Mungkin kita beda generasi ya. Sorry. Oke. Okay. Ya, silakan. Sekarang kamu pindahkan ketiga cakram ini ke tiang yang paling ujung. Gampang sih, Pak, sebenarnya. Kalau di cakram ini kan. Ini salah satu cara yang tidak mau berusaha ya, seperti ini ya. Loh kan rule-nya tadi nggak diomongin gitu. Rule-nya Pak. Tadi kan sudah jelas, kita kembali ke rule. Loh, ya. Tapi rule-nya nggak ada, nggak saya ulang. Gitu. Oke, okay. Hanya satu cakram yang boleh kamu pindah dalam setiap langkah, hanya cakram yang paling atas dan cakram yang kecil ada di atas cakram yang besar. Jelas? Apa perlu saya ulang ini? Enggak ya, silakan. Jangan, Pak, capek nanti. Oke, okay, coba ya, Pak. Ya. Cakramnya yang dipindah, bukan tiangnya, ya. Oke. Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Oke, okay. Beri tepuk tangan dulu dong buat ketua OSIS kita ini. Jadi dia bisa menyelesaikan tiga piringan cakram dengan tujuh langkah. Apakah ini langkah minimal? Saya rasa benar ya. Ini jadi adalah langkah paling efisien. Jadi untuk tiga cakram itu butuh tujuh langkah. Nah, bukan itu permainannya ya. Itu tadi baru contoh. Sekarang saya tambah satu lagi. Nah, oke. Okay. Kalau empat, apakah kamu bisa memindahkan keempat cakram ini dengan paling efisien atau molor? Silahkan. Oke, oke. Okay, okay. Bentar ya. Kita coba. Satu. Satu. Dua. Tiga. Dua lagi. Oh, enggak ya. Tiga. Enggak apa-apa sih, Pak, kalau mau dikurangin. Bagus empat. Saya. Ya, 5, 6, kok balik ini? Benar. Tadi sebenarnya sudah. Sudah benar ya tadi. Benar ya? Benar. 7. Kalau kamu kembali ke langkah yang tadi tetap dihitung ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, enggak dong, tetap harus dihitung. 14, bentar. Masih 14, sepertinya menyerah teman-teman. Enggak boleh menyerah, Pak. Pantang menyerah, Pak. 16, 17, 18, kan? Yang di rumah sudah gregetan nih, harusnya nggak di situ. Yang di belakang ini sudah pengen ngasih tahu sebenarnya. Tapi kalau disuruh maju, belum tentu. Belum tentu mau maksudnya. Saya sudah lupa ini tadi berapa? Ya. Iya udah apa-apa. Karena saking ininya ya, bolak-balik. Memang ngajak cepat gitu. Tujuannya tidak tercapai. Oke, semangat. Kamu pasti bisa. Tidak harus cepat selesai, yang penting tuntas. Yang penting tuntas. Benar. Seperti di pekerjaanmu di OSIS, harus tuntas lo ya. Siap, Pak. Wah, nggak bisa dong, Pak. Gimana? Ayo, yang di sini, disupport, jangan ditertawakan dong. Ini ketua OSIS kita harus kita jaga wibawanya lo ya.
Gimana kalau saya ulang dari awal, Pak? Oke, sepertinya dia menyerah. Oke, nggak apa-apa. Kita ulang dari awal. Benar-benar. Oke, dikembalikan aja dari yang paling pinggir. Waduh. Oke, bentar. Oke ya, tenang dulu, relax. Relax. Oke. Tarik nafas dalam-dalam. Mungkin ada pesan mau yang mau disampaikan dulu. Tidak ada. Pesannya jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Oke, silakan. Oke. Satu. Lagi kan. Ini. Dua. Tiga. Empat. Nanti salah lagi. Salah nggak apa-apa. Belajar dari kesalahan. Oke. Nggak semua harus diselesaikan dengan benar, ya. Ada yang ketawa ini sepertinya. Oke, saya sudah tidak anggap, ini tidak saya hitung karena saya anggap ini adalah percobaan. Sambil Jessica mencoba berpikir, tadi sudah banyak teman-teman yang di rumah ya yang menjawab bahwa pendeta Brahma tadi bisa menyelesaikan dalam macam-macam ini. Ada yang 256, enggak ada namanya. Ada 85 kali dari Erik Sultanto. Ada 15 kali jalan. Ada macam-macam ya. Nanti saya bacakan lagi. Bagaimana Jessica? Sudah saya tinggal ini tadi. Iya, silakan ditinggal, Pak. Saya nervous, Pak, kalau nungguin, Pak. Ada yang sukarelawan mau bantu mungkin? Ini masih ada berapa menit ya mungkin? Kesempatan untuk dia. Kayaknya bukan deh, bentar. Nah, oke. Okay. Oke, nggak apa-apa. Kita gimana tunggu. Kalau minta spoiler gitu nggak boleh tahu. Nggak boleh. Oke. Ini kalau nggak bisa saya berikan ke. Oke, ini sepertinya sudah mau selesai nih ya. Cakram terbawah sudah pindah ke ujung. Yang ke. Yeay, selesai. Sudah kelihatan ujungnya ini berarti. Akhirnya selesai. Yeay. Kita beri tepuk tangan. Ya, dengan susah payah Jessica bisa menyelesaikan. Makanya guys, gak boleh pantang menyerah. Itu inti moral hari ini guys. Yeay, dengerin ya. Jadi bukan matematika yang penting, tapi jangan menyerahnya yang penting. Ya, dalam setiap permasalahan. Oke, terima kasih Jessica. Kita ke penantang yang kedua ini, ada juga teman kita. Silahkan masuk dulu biar teman-teman yang di rumah kenal dulu. Oke, silahkan perkenalkan diri. Kalau tadi ketua OSIS, yang ini ketua apa ini? Ketua kelas. Ketua kelas, oke. Silahkan memperkenalkan diri, Rafa. Halo, aku Rafa, dari kelas 11 IPS 4. Sama Jessica juga dari sekelas ya ini ya? 4. Iya. Oke. Oke, sudah tahu kan tadi lihat Jessica bagaimana bermain, apakah kamu bisa lebih cepat, lebih efisien, kita mulai dengan 3 cakram dulu. Ya, dari yang awal dulu, silahkan. Aturannya sama, hanya boleh pindah 1 per langkah, pindah yang paling atas, dan meletakkan yang lebih kecil di atas yang lebih besar. Jelas ya? Kalau 3 sih tadi kayak kelihatan gampang ya. Ya. Kalau Jessica 4 tuh kayak ya namanya kalau permainan tuh game kan semakin lama semakin meningkat ya kesulitannya. Ya, jadi kamu harus bisa memecahkan itu. Oke, silakan. Nanti kalau salah enggak apa-apa. Enggak boleh spoiler, bisik-bisik aja. Oke. Tanggal ya. Mic-nya di off-in dulu kalau mau bisik-bisik. Iya. Oke, silakan. Ini langkah 1 aja udah ragu-ragu sepertinya. Iya. Oke. Oke, sip. 5, 6, 7. Oke, luar biasa. Pinter dong. Semua orang itu pinter, tapi di bidangnya masing-masing. Ya, benar ya. Oke. Nah, tadi
Rafa sudah bisa menyelesaikan dengan 3 cakram, dengan langkah minimal. Jadi ada 7 langkah minimal. Mari kita lihat jika dengan 4 cakram. Mungkin yang di rumah mau ikut bermain sudah tahu. Ini sebenarnya harus selesai dalam berapa langkah sih? Yang di rumah harusnya sudah mulai tahu. Polanya sudah mulai kelihatan. Silakan. Oke. Gini. Ya. Berapa tadi? 3 4 5 6 7 benar. 8 sip. Benar. Oh, berarti spoiler lain itu, Pak. Iya, sudah. Kita anggap iya aja. Ayo, 8 tadi. Ya, apa ini? 9 menjadikan sih sebenarnya. 10 11 Oh iya. 12 13 14 15. Luar biasa. Selesai dalam 15 langkah. Benar. Jadi kalau 3 cakram itu 7, kalau 4 cakram 15. Masih berani satu lagi? Berani dong. Berani dong. Tidak menjawab berarti setuju. Oke. Dengan 5 cakram. Enggak dong. Ini kita namanya ngelur-ngelur waktu ini. Ada 5 cakram, silahkan dipindahkan dengan cara yang sama. Kita tadi sudah dapat ya, kalau 3 itu 7, kalau 4 itu 15, kalau 5 berapa nih? Harusnya bisalah ya. Silahkan Rafa. 1 2 3 4 gimana dong? Yang yakin dong. 5 ya harus yakin ya. 6 7 benar. 8 9 ayo. Salah nih. Sudah berapa ini? 12. Saya main aja gitu loh, Pak. Ya kan? Jangan dilupain loh, Pak. Udah mulai gak yakin aku. Gak apa-apa. Tetap kata Jessica tadi harus pantang menyerah. Meskipun gak yakin ya. Yakin gak yakin harus yakin. Harus yakin. Harus yakin. Itu satu pedoman yang harus hilang. Pokoknya diselesaikan dulu. Kalau selesai gagal, nah itu baru tahu kalau gagal. Tapi kalau di tengah-tengah jalan, kita belum tahu hasilnya. Nah, kan gak dihitung sekarang aku, Pak. Gak apa-apa. Lupa. Anggap aja ini percobaannya, Pak. Oke, bagus. Sip. Oke, tinggal memindahkan sisanya. Deg-degan saya, deg-degan. Sini. Oke. Iya benar. Sip. Oke. Sudah kelihatan ya ujungnya ya. Bagus, luar biasa. Ya. Ya, kita beri plus buat Rafa. Meskipun tadi banyak langkah yang tidak kita hitung ya, harusnya ini tadi bisa selesai dalam 35 langkah. 31. 31. Saya juga belum pernah nyoba sih sebenarnya ya. Ini kan benar Bapak ngerjain saya. Iya benar. 31 langkah. Jadi kalau 3 cakram itu 7, kalau 4 cakram itu 15, kalau 5 cakram berapa tadi harusnya? 31 langkah itu yang paling minimal bisa selesai. Nah, kelihatan polanya ya. Oke. Mungkin Rafa terima kasih biar dilanjutkan sama Bu Lydia. Oke ya. Kasih, kita beri Pak. Tepuk tangan dulu untuk Rafa sama Jessica. Oke, Bu Lydia. Silakan masuk kembali. Wah, kayaknya tadi seru banget ya, Pak luar ya. Luar biasa. Ibu sih tadi keluar. Oh iya. Nah. Oke.
Kita tadi ini ya sudah dapat polanya ya Bu ya. Jadi kalau ada 3, harusnya 7 ya. Harusnya 7 paling saya sedikit. Saya tadi kelebihan 5 berarti ya Pak ya. Ya itu iya. Minusnya di situ Bu. Iya. Terus kalau 4 ada 15 langkah. Terus habis itu 5 ini tadi ada 31 langkah. Jadi kalau misalkan ini ada satu cakram lagi saya taruh sini. Di bawahnya. Ini kan ada 6 cakram ya. Harusnya bisa selesai dalam 63 langkah. 63 langkah. Ya, harusnya seperti harusnya itu. Jadi pattern-nya yang kalian lihat adalah pattern-nya. Jadi di sini kita sebenarnya mempelajari pola bilangan. Jadi pola. Dalam permainan ini tadi yang berulang seperti itu tadi terus menerus kita bisa dapatkan pola bilangan atau pola barisan yang bisa kita catat dari 7 terus 15, 31, mungkin bahkan 63 ya tadi Bu ya. Iya, 63. Ya. Itu kalau kita buat dalam bentuk umum ya, secara gitu ya, Pak, ya. Secara yang biasa kita pakai dalam barisan dan irit mungkin nanti kelas 11 ya, semester 2 akan mempelajari ini, itu akan kita dapatkan rumusnya 2 pangkat n dikurangi 1 langkah ya, dengan ya. N-nya itu ini banyaknya cakram. Jadi kalau cakramnya tadi ada berapa, 5 ya tinggal 2 pangkat 5 dikurangi 1. Kalau cakramnya ada 10 ya 2 pangkat 10 dikurangi 1. Berapa? 2 pangkat 10 kurangi 1? 1023 ya Pak ya. Oke. Saya ngetes saja. Terus kembali ke pertanyaan awal. Kita kembali ke legenda tadi. Sebenarnya ya. Permainan ini kan ada usulnya, asal-usulnya. Tujuan diciptakannya juga kenapa? Nah, kita baca dulu jawaban-jawaban lagi ke Pendeta Brahma tadi ya, ya Pak Pendeta ya. Pendeta Brahma tadi. Berapa ini? Ada yang jawab 256 tadi. 256. Terus ada 56 kali jalan, 107 detik. Wih, sampai detik-detiknya juga. Dari Evan Sultanto tadi. Terus 85 kali jalan per 228 detik. Oke. Dengan 5 cakram. Dengan 5 cakram. Oh, yang ditanyakan, gitu. Mohon maaf, ini yang ditanyakan 64 cakram. 64 ya. Cakram. Jadi ya. Pendeta Brahma tadi 64 cakram, selesainya kapan? Ya, yang ditanyakan itu. Terus sama ini ya, tadi. Oh, ya. Ini ada yang 2 pangkat 64 dikurangi 1 langkah dari Vito 10A2 nomor absen 36. Mohon maaf, yang ditanya hasilnya. Jadi bukan kami yang disuruh ngitung lagi ya. Ini berarti kami yang disuruh ngitung lagi. 2 pangkat. Ya, Pak, iya, kita kan ya. Kita nanya nih ya. Terus itu jadi dari Vito. Mungkin Vito bisa hitung ulang ya, pakai kalkulator atau gimana. Terus ada lagi. Ini ya tadi ya, enggak ada namanya. Oh, enggak. 15 kali per 30 detik, 4 cakram. Ini 4 cakram. 64 menit. Ya, nanggung sekali 64 menit. 64 terus menit. 17 kali per 40 detik, 4 blok. Kok yang 4 blok? Dari 64. Teresa 11 IPA 5. 3 berapa ini, Bu? 3235 langkah 74 detik. Oke, kita nggak tahu yang mereka ngitungnya ya. Sedikit ya sepertinya. 74 detik gitu. Dan ada yang menjawab ini, oh ada Fiona. Mungkin ini salah satu yang nanti dapat hadiah ya, bisa dicatat. Ini dibutuhkan waktu sekitar 584.542 juta tahun ya ini ya. Iya, itu maksudnya. Dan 2 pangkat 64 dikurangi 1 langkah. Ini kembali lagi kami yang suruh ngitung. Ya. Silahkan dikoreksi kembali jawabannya. Yang ditanyakan kalau soal pas ulangan gitu ya, jawabannya berapa? Kamu baru menuliskan rumusnya, belum sampai hasil akhir. Enggak maksimal ya, Pak. Kalau poinnya 20 dikasih nilai berapa ini, Bu ya? Mungkin 15. 15 saja kali ya. Berarti ini juga nanti kalau hadiahnya barangnya tolong jangan full ya. Separuh bisa aja. Dikurangi dulu untuk Fiona. Ya, okay. Mungkin itu yang paling dekat ya dari Fiona tadi. Karena dia udah nyebutin waktunya ya, Pak, ya. Itu ya, 500. Padahal belum tahu langkahnya. Iya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kalau kita hitung jawaban sebenarnya benar ya, jawaban dari Fiona tadi. Langkahnya karena 2 pangkat n-1, n-nya 64 berarti selesai dalam wow, banyak sekali ya, itu. Kalian apa yang ini? Di rumah bisa lihat 18,446 sekian. Memang kalau ditulis agak panjang
Dan jika dikonversi dalam waktu, jadi setiap satu langkah itu satu detik gitu ya, itu tidak disambil sarapan mungkin, tidak sambil ngapain. Kalau enggak yang salah tadi itu. Enggak ada yang salah, pokoknya salah. Sempurna. Dia selesai dalam waktu 584, 587 miliar tahun. 582, Bu. Oh, 582 miliar tahun. 584.582 miliar tahun untuk menyelesaikan pemindahan 64 cakram tadi. Nah, mungkin itu tadi kenapa disebutkan kiamat, karena kita nggak bisa membayangkan ini selesainya kapan sih kalau karena miliar tahun. Karena waktunya itu kan banyak sekali ya. Iya, saya tadi malam sampai baca, ini kalau dihitung, kita tuh peradabannya baru berapa tahun. Kalau sampai segini, itu kira-kira ada 40 kali kehidupan manusia. 40 juta kali kehidupan manusia baru selesai yang 64 tadi. Ya, mungkin itu dari kami untuk hari ini. Selanjutnya mungkin yang di rumah tadi masih main-main ya, silahkan itu disimpan dulu, kita lanjutkan acaranya, kita ke acara yang berikutnya ya Bu Lydia ya. Mungkin ya Bu Lydia ada yang mau disampaikan? Benar sih katanya Jessica tadi, kalau main ini jangan menyerah. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Yang pertama jangan menyerah, dan yang kedua jangan jangan curang ya, jangan curang. Langsung lihat contekan, jangan ini. Ini sebenarnya bisa diselesaikan secara mudah karena ini permainan anak-anak sebenarnya, cuman kita pakai dalam matematika. Iya. Ya, mungkin itu saja dari kami. Okay. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Dah. Thank you so much, Pak Ria and Bu Lydia. What an amazing game, and it's super interesting, right? However, is this whole thing about counting to our doomsday in the future? I hope not. Yeah, let's not focus on that, but let's focus on how we should keep going again and again without giving up. Right, Jason? That's right, Miss. Yeah. No. It's been about an hour we've been together in this English in our exhibitions as well as the academic exhibition, right? But the series of events that we have today doesn't stop now. We still got one more collage projects videos brought to you by the social students that you are going to watch after this. But we would, from the committee of the English in Our Exhibition as well as the academic exhibition, we would like to thank you all of the students for your active participations as well as your positive feedbacks on the events. And we do hope that we all can end this semester with the proudest feelings that we've all made it to this time, right, Jason? Yes, Miss. And yeah. And don't forget to watch the movie. Yeah, we would like to also invite all of you guys to one more support each other on the next event, the English Festival. So after this one, please go to our YouTube channel. Petra Wan Christian Senior High School, and go and watch the amazing masterpiece that your friends have made for all of us. Show some appreciations, show some respects, leave positive feedbacks and comments, and let the spirit of never give up live on. Yeah, I guess that's all from us. Thank you. My name Thank you so Stella. Much. And I'm Miss Esti, your favorite English teacher. And we hope you have a blessed day. Yeah, we do hope you all have a blessed day. Don't leave now because we still have one more collage video. Thank you. Thank you all. Pegunungan Cyclop adalah sebuah jajaran pegunungan yang terletak di Provinsi Papua. Daerah-daerah konservasi pegunungan Cyclop diantara lain terdapat hutan dataran rendah, lowland rainforest, hutan pegunungan mountain forest, hutan sekunder, secondary forest, dan padang rumput grassland. Potensi flora dalam kawasan ini adalah Pometia sp dan beberapa jenis anggrek seperti anggrek hitam, anggrek besi, anggrek jamrut hitam. Potensi fauna yang ada antara lain kakatua raja, Paradisea minor, Loriostomisella.
Cagar Alam Kofio. Cagar Alam Laut Kofio berada di Sorong, Papua Barat. Terletak pada kawasan konservasi perairan Raja Ampat, perairan Kepulauan Kofio menjadi salah satu dari 5 area dengan luas kurang lebih 170 ribu hektar. Merupakan kawasan konservasi yang menjadi habitat penting dari kepiting kenari, penyu sisik, serta penyu hijau. Menjadi daerah penangkapan ikan kerapu, ikan Napoleon, serta lobster. Merupakan kawasan pusat keragaman koral di Raja Ampat dengan penutupan berupa hutan lahan kering primer seluas 1.700 hektar, hutan mangrove primer seluas 165 hektar, savana seluas 120 hektar, serta semak belukar seluas 47 hektar. Kofio menjadi aset wisata panorama alam serta wisata diving atau menyelam. Sayangnya, pelayanan laut di Kabupaten Raja Ampat sangat dipengaruhi musim sebab terjadi gelombang besar pada waktu tertentu. Kabupaten Nabire adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Indonesia yang berbatasan dengan Provinsi Papua Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di punggung Pulau Irian, Kota Nabire. Ada beberapa daya tarik wisata alam di bidang pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Nabire, kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Kondisi alam yang masih alami dan jauh dari gangguan manusia menjadikan kawasan TNTC surga bagi wisatawan. Beberapa daya tarik wisata alam yang dapat ditemui di PPTN Wilayah 1 Nabire antara lain Perairan Kuati Sore, Pulau Pepaya, Pulau Nusir, Tanjung Napan Yaur, dan Perairan Napan Yaur, Pulau Manimace, dan Pulau Nurage. Sekarang saya akan menyebutkan sedikit flora dan fauna di kota Nabire. Flora dalam kawasan Nabire bervariasi, mulai dari tanaman tingkat pohon seperti Pometia sp. Atau matoa dan Insia sp. Atau kayu merbau, sedangkan fauna atau jenis satwa di dalam kawasan Nabire antara lain ada Trichoglossus haematodus atau loriket pelangi, Paradisaea atau burung cendrawasih, Proboscidea aterimus atau kakatua raja, Palangger sp. Atau kuskus, Lorius domicella atau kasturi tengku ungu, dan sebagainya. Kawasan hutan konservasi Teluk Yoteva terletak seluas 1.675 hektar sepanjang Entrop dan Hamadi, Jayapura, Papua, yang terdapat hutan mangrove dan hutan sagu. Di sepanjang pantai Tanjung Pie dan Tanjung Kaswari yang menghadap ke Yoteva, didominasi oleh vegetasi bakau-bakauan. Fauna yang terdapat pada kawasan tersebut adalah jenis aves, reptilia, insekta seperti laba, kupu-kupu, dan kumbang. Jenis mamalia dan aves seperti nuri merah, kepala hitam, burung raja udang. Flora yang terdapat yaitu tumbuhan jenis panadus dan pinang, beberapa jenis paku-pakuan, dan anggrek. Ing dino Senin sing cerah iki, sawetara siswa saka SMA Petra wis padha mlebu kelas kanggo nindakake pelajaran kaya biasa. Hei, sugeng enjing kabar. Iya, sugeng enjing sisan. Sugeng enjing. Piye kabarmu tan kok lemes ngono awakmu? Loro ta? Apa ono masalah? Untuk aku sing loko, tapi bapak aku lokone tambah ngemeng. Dokter ngomong kudu dioperasi sak cepete. Tapi ini ora kita ora duwe cukup. Aku bingung arep apa. Kok baru saiki sampean ngomong karo aku? Sampean lak duwe kita-kita iki kanca-kanca apik. Iya, kene iki kudu tulung-menulung lek ana kanca sing kesusahan. Aku wedi gawe angel sampean. Ono-ono ae tani iki. Wis piye nek kene ngidae penggalangan dono. Aku setuju, mesti akeh sing pengen nulungi etan.
Sawise dono dikumpulake matur nuwun marang warga sekolah sing apik mondo lan Yevon pungkasane nyerahake dono marang Iten. Eten iki dana sing wis kumpul karo kanca-kanca lan guru-guru. Moga-mogaan dono iki iso mbantu operasine bapakmu. Wah, nuwun yo rek. Eten nyuwun lek iki nyinggung awakmu nanging sampean mesti ngucapke matur nuwun marang wong sing apik karo sampean. Yo, kini iki bukan pingine dibales. Nanging saora-orane sampean kudu ngerti tata krama. Ampun tenge kanca-kancaku, aku ora bermaksud tumindak ngono. Matur nuwun, kula saged ngewangi bapakku kasih. Kula janji bakal ngucapake matur nuwun sing sopan karo wong sing wis bantu kula. Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang explosion box saya. Explosion box saya mengangkat topik tentang rotasi bumi. Di dalamnya terdapat arti dari rotasi bumi dan juga 4 akibat dari rotasi bumi. Aku ini insecure dan malu sama karya orang lain yang hebat-hebat. Tiap orang punya prosesnya sendiri, dan ada yang mulai duluan tapi belum sampai ke garis finish.
ada juga nih yang ketinggalan di belakang tapi tidak sampai garis finish duluan. Tapi jika mereka tidak menyerah, mereka akan sama-sama ada di garis finish. Loh, Michelle, kamu kok pakai masker? Enggak apa-apa kok, Mon. Cuma enggak percaya diri aja. Maaf ya kalau masker ini ganggu kalian. Ya, kita paham perasaanmu. Masker itu hal yang manusiawi kok. Ya kan, Nong? Tapi asal kamu tahu aja, kamu itu cantik loh. Terlebih, kita punya kelebihan sendiri. Guys, terima kasih ya. Jadi sekarang aku tahu kalau kita tuh gak usah merasa insecure dan kita harus percaya diri dan apa ya, bersyukur mempunyai kekurangan dan menerima kekurangan kita. Benar juga, sebenarnya aku insecure tentangku. Melihat omongan barusan, rasanya jadi lega.